Halo, salam arsitek pintar. Kali ini kita akan bahas bagaimana jika ada kejadian potong kolom pada bangunan gedung bertingkat. Jadi ini kembali ke masalah struktur. Hal ini diangkat ketika tiba-tiba ada salah seorang ahli struktur yang menghubungi saya via chat dan mengirim video. Video ini viral karena kejadian memotong kolom di salah satu gedung bertingkat. Bagaimana kejadiannya? Sebentar. Nah, ini videonya. Kita putar dulu. Kita putar dulu videonya. Ya, ini apa? Coba kita lihat ulang. Kita lihat ulang. Oh, ternyata mereka lagi memotong kolom ini. Dibor kolomnya hilang. Ya, cuma lihat ini di mana. Wah, pada gedung. Di lantai atas lagi. Kita lihat. Oh, waduh. Gedungnya tingkat tinggi. Gila ini orang. Apa yang akan terjadi? Lihat, gila ini orang. Nah, dibongkar seenaknya kolom pada gedung ini. Waduh, apa yang bakal terjadi? Kita coba analisis secara struktur. Jadi, saya pun bertanya pada diri sendiri dan akhirnya chatting pada yang beri video ini. Jadi apa yang terjadi? Ternyata beliau menerangkan bahwa ini adalah pengaruh kolom yang dipotong. Ya kan? Jadi beliau menyatakan setelah melihat video itu, iseng-iseng dimodelkan di komputer sebelum dan sesudahnya. Apa pengaruh? Jadi ini adalah analisis struktur. Ternyata begini. Nah, jadi bagian kiri ini adalah analisis struktur sebelum kolom dipotong. Di sini bersih. Sementara yang kanan ini adalah analisis struktur setelah kolom dipotong. Nih, di bagian sini sudah terpotong. Kelihatan perbedaan angka ya di sini. Angkanya berbeda. Nah, saya pun sebagai arsitek tidak bisa menjelaskan. Jadi saya juga meminta penjelasan. Jadi kita semua sama-sama belajar. Jadi di angka awal ini, awalnya di kiri adalah 99 dengan 28. Jadi delta Y dengan delta X ini berbeda. Kemudian ada lagi penjelasannya, ini adalah gaya momen. Jadi bagian atas ini yang masih utuh, artinya sebelum dipotong. Ini ada bidang momennya seperti ini. Kemudian di bagian bawah adalah kolom yang sudah dipotong. Ternyata bidang momennya berubah. Bagaimana penjelasannya? Ini adalah bidang momen yang sebelum terpotong. Mungkin ahli-ahli sipil bisa menjelaskan angka-angka di sini. Kalau arsitek cuma bisa melihat gambarnya. Berarti ada yang besar, ada yang kecil. Ini sebelum dipotong. Ini adalah bidang momen sesudah dipotong. Jadi kelihatannya gambarnya ini terpotong. Ya kan? Ternyata gambar di sini bidang momen berubah. Jadi saya pun bertanya, bagaimana sih kesimpulannya? Ternyata dijelaskan begini. Kesimpulannya adalah yang pertama, telah terjadi redistribusi beban dan gaya-gaya dalam, jadi berubah sehingga tercipta keseimbangan baru, jadi membuat sebuah keseimbangan. Masalahnya
Jika tidak tercipta keseimbangan, maka bangunan akan runtuh. Wih, ini dia, ngeri. Nggak main-main, cuma satu kolom yang dipotong bisa runtuh. Kenapa? Karena jika tidak terjadi keseimbangan, artinya elemen struktur yang lain tidak mampu menahan karena satu elemennya hilang, yaitu kolom tadi yang dibongkar. Kemudian pada balok terjadi peningkatan momen yang besar. Sini ya. Jadi balok ini besar sekali momennya. Nih, yang di sini. Karena kolomnya hilang. Maka jika tulangan yang terpasang tidak mampu menahan peningkatan ini, maka bangunan akan runtuh. Jadi begitu kolomnya hilang, balok di sampingnya itu akan menerima beban yang besar. Kuat atau tidak, itu masalahnya. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan tanda momen. Artinya serat tarik penampang berubah. Tulangan berubah, tulangan tarik berubah menjadi tulangan tekan. Dan sebaliknya, tulangan tekan berubah jadi tulangan tarik. Wah, gila ini terbalik. Maka jika jumlah tulangan atau luas tulangannya kurang, maka bangunan akan runtuh. Waduh, ini dia. Baru tiga kesimpulan, sudah ujungnya bisa-bisa runtuh. Ngeri kan? Lalu, apa lagi? Ini sebenarnya nomor 4. Jadi pada kolom, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan peningkatan momennya. Jadi kolom yang dipotong di tengah, kolom atas itu tidak terlalu signifikan, tidak berubah banyak. Kolom yang di bawahnya juga tidak berubah banyak. Yang berubah banyak momennya adalah pada balok. Kemudian berikutnya terjadi peningkatan gaya reaksi vertikal. Waduh, naik nih vertikalnya. Dan momen pada tumpuan pondasi. Berarti pondasinya tambah berat. Jika kemampuan pondasi yang terpasang lebih kecil, maka bangunan akan runtuh. Waduh, ini kesimpulannya ini. Bisa-bisa runtuh lagi. Kemudian yang kelima adalah terjadi peningkatan deformasi. Jadi perubahan bentuk baik arah vertikal maupun horizontal. Berubah ini bangunan gaya-gayanya. Cuma satu kolom yang dipotong. Dengan seenaknya semua gedung menerima efeknya. Kemudian terjadi perubahan lokasi momen maksimum pada balok. Nah, berubah. Jadi yang menerima perubahan sangat besar adalah balok. Kemudian ini yang menurut ahli struktur ini penting bagi arsitek, yaitu pentingnya dalam mendesain perlu safety factor. Artinya angka keamanan jangan terlalu hemat. Karena begitu terjadi kasus, bangunan tidak mampu menciptakan redistribusi beban dan gaya, maka bangunan keburu runtuh. Artinya, secara struktur gedung harus aman. Tidak cuma di level normal, tapi perlu cadangan lebih. Makanya disebut faktor keamanan, safety factor. Jadi lebih dari aman. Jika terjadi sewaktu-waktu keadaan seperti ini, walaupun ini kesannya konyol, tapi karena videonya real, berarti benar terjadi. Jadi demikian, semoga para arsitek dan ahli sipil dapat berkoordinasi, bekerja sama, menyalurkan ilmu-ilmunya. Demikian, silakan ikuti perkembangan video di channel ini. Salam Arsitek Pintar.